Palang Merah Indonesia Aceh Utara dan Brigade Mobile Detachment Bijilikan mengadakan kegiatan donor darah yang diikuti oleh 120 personil di Makobrimob Jilikat, Kecamatan Blangmangat, Kota Loksmawe. Kegiatan donor darah sudah dijadikan agenda rutin tahunan bagi detachment ini. Kegiatan kemanusiaan ini diikuti oleh seluruh pasukan dengan sukarela. Mereka menyumbangkan darah kepada pihak PMI Aceh Utara untuk mencukupi kebutuhan darah di Kota Loksmawe dan Aceh Utara. Kegiatan kemanusiaan ini juga dilakukan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Brimob ke-71 yang jatuh pada 14 November mendatang. Apa yang diharapkan nih Pak dari kegiatan ini para anggota? Ya, supaya tugas-tugas kita ke depan itu tersambung dalam tugas-tugas di lapangan, jadi pemisah. Perwira Seksi Administrasi Kompi Brimob Jilikat AKP Bustami mengatakan, kegiatan donor darah ini rutin dilakukan setiap tahun di Loksmawe dan Aceh Utara. Diharapkan, dengan adanya kegiatan ini, para personil dapat lebih dekat dengan masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas di lapangan. Dalam rangka menyambut HUT Brimob ke-71, Brimob Detachment B saat ini melakukan kegiatan donor darah. Saat ini, kegiatan ini dilaksanakan di Aula Brimob Detachment B Jelekat. Diharapkan, dengan diadakannya kegiatan ini, stok darah untuk Loksmawe dan Aceh Utara dapat tercukupi. Dari Loksmawe, Trivani Deniandeva melaporkan untuk Pelitaun TV.